tak berimej dah, tidak sempurna imej. Maknanya tak molek lagi tu. Nah, imej-imej dah, semaya-semaya dah, tapi dalam hati masih lagi tak sempurna dalam cara hidup dia. Tidak sempurna imej seseorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Allah, hadis ni tinggi. Hanya kasih kepada saudara sesama agama ni seperti dia kasih kepada diri dia sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat 22 bulan Syaban tahun 1443 Hijrah, pagi hari ini kita masuk di dalam hadis-hadis dalam kitab Ma'alim As-Sunnah An-Nabawiyah bab yang ke-27, bab ma yuhibbu li nafsi, iaitunya kasih seperti mana dia kasih kepada dirinya. Maknanya kasih kepada saudara sesama agama ni seperti dia kasih kepada diri dia sendiri. Hadis yang ke-73, an Anas radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis dikeluarkan oleh Al-Bukhari nomor 13 dan Muslim 45. Maksudnya dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna imej seseorang kamu. Bukan tak berimej dah, tidak sempurna imej. Maknanya tak molek lagi tu. Nah, imej-imej dah, semaya-semaya dah, tapi dalam hati masih lagi tak sempurna dalam cara hidup dia. Tidak sempurna imej seseorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Allah, hadis ni tinggi. Tinggi maksud dia. Yang kita nak pergi amal dalam hidup kita, agaknya payah kita nak pergi kasih kepada saudara kita supaya dengan kita kasih kepada diri kita sendiri. Ini orang yang diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala sungguh, boleh dia kasih kepada saudara dia. Sebab tu, nah, kita apabila kita kasih kepada saudara kita, kita kena berdoa. Bukan orang yang kita kenal saja tak. Semua tiap-tiap orang yang mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dia adalah saudara kita. Tak ada kira kecek bahasa apa, kulit apa, duduk negeri mana, dia adalah saudara kita. Nah, kena kasih, cinta, kena berdoa. Lepas tu, jangan cerca, jangan laknat, jangan kata huduh, jangan mengupak, jangan memaki. Dan kita kasih kepada dia sungguh. Sebab tu saya katanya tinggi hadis ni. Dalam segi nak amal tu. Di segi royak baca, mudah. Orang tak ngaji bahasa Arab, ngapa 3 minit, 4 minit ingat. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Mudah, terjemuh pun mudah. Baca pun mudah. Tapi nak amal seumur hidup. Lepas tu tanda katanya, kalaulah kita beci kepada saudara-saudara kita, berarti kita tak masuk di dalam hadis ni. Ni gitulah. Sebab tu dalam hidup kita jangan biadah mengupak, jangan kata kok orang. Nak nak kecek ke apa, kecek kira ke apa, kecek depan sama depan selalu dah. Kita kena ingat katanya, minta maaf dah. Tekah kita nak kata kok orang tu. Tekah kita tak duduk depan dia, kita kata sakcai. Bergong, gong, 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 gong. Katok meja, dom. Tekah kita kata kok orang. Tapi tekah kita duduk depan dia, kita kecek tak lagi tu. Berani ke tak kita nak kata kepada seseorang, saudara kita, yang kita sendiri, kadang-kadang setengah-setengah orang pahit ugamu, orang reti ugamu.
Tapi beri cerita kat orang mulut huduh, kata kat orang sedap-sedap. Kita kena ingat, kalau dah, kalaulah tua dia tak reda gapo hak kita duk kecek, maka sakut sampai ke akhirat. Jangan nak pergi minta maaf di kubur dia. Jangan pergi minta maaf di kubur dia. Walaupun nah, dia mati lama dah sekalipun, tapi dia tak halal ataupun tak reda gapo hak kita duk kecek, duk tuduh, duk maki kepada dia. Nanti naik mahkamah Allah Ta'ala lah sikit lagi. Ni sakut dengan manusia ni payah. Nah, kita nak pergi minta maaf dengan dia. Lepas tu jari orang nak pergi sarapap, katanya aku dah curi, aku dah kata kamu, aku dah duk laknakmu, kata gotu, kata kan jari orang pergi pak roliknya hala tangan minta maaf dia, hak salah-salah lepas dah. Tapi hati itu tergurih dah. Cuba kita gambar, katanya kita ambil pisah, kita pergi krik huacai orang, faham rusuk orang, orang berasa lagu mana. Nah, kita kecek, kita buat ataupun buat satu-satu perkara yang tuai dia tak reda. Wal'iyazubillah. Hadis yang ke-74. Wa anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba linnas ma yuhibbu li nafsihi wa hatta yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillahi 'azza wa jalla. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad nomor 13875. Maksudnya, dan dari Anas, wa anhu di sini artinya dari Anas juga. Nah, dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang kamu sehingga dia mencintai apa yang dikasihi oleh orang ramai seperti mana dia mencintai kepada dirinya sendiri. Hampir-hampir nak serupa juga dengan hadis di atas. Tapi hak ni totok umum dia panggil. Totok umum iaitu manusia ramai-ramai. Hak saat ni kepada saudara dia. Nah, gitulah. Dan sehingga dia kasih kepada seseorang yang mana dia hanya kasih kerana Allah Azza wa Jalla. Allah. Sebab tu kita kasih menjadi kerana Allah dan kasih kepada semua manusia. Yang ada ego, rasa takabur, dan angin, rasa lebih. Ya goliknya, hak ni dalam cipitia, orang ada harta banyak yang angin. Goliknya umum lagu tu lah. Orang ada harta banyak, kaya dia tu lebih daripada orang biasa. Goliknya nak angin. Kalau dia tidak dikawal dengan ilmu pengetahuan, dengan taufik hidayah daripada Allah Ta'ala. Yang kedua, orang tamnaing tinggi, jawatan tinggi-tinggi, goliknya nak kedebel, nak angin, kecek kasar, tengok, tu duit tu apa. Yang ketiga, orang ada ilmu banyak. Semua ni saya raya, kalau tidak diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala, tidak dijaga oleh ilmu agama, walaupun ngaji agama sekalipun, kadang-kadang kecek kasar, megah, berasa katanya dia ni ada ilmu banyak. Lepas tu kecek untuk nak menghinakan orang. Ha. Lepas tu lain-lain pada tu, orang comel, ada belakang, dia berasa katanya dia ni lebih pada orang. Aku comel, aku tubuh molek. Lepas tu, orang mari daripada terakun di, terakun pok mok, mak pok dia, tok nenek dia, orang canpudi, mari kepada tok nenek, mari kepada anak cucu pun, dia berasa katanya kemegah tu ada pada diri dia. Hal ni saya sebut lima perkara sebagai contoh. Lepas tu kita kiyah sendirilah. Goliknya orang takabur, orang apa. Sebab tu Nabi pesan, hal ni sehino-hino manusia. Orang miskin tapi takabur. Orang tua hebat tapi duduk berzina. Ha, jalan belakang tu. Tua miskin nak bawa diri tak agak. Akak kaki pun tak agak. Ay, jangan. Hei, kecek megah. Angin orang. So lagi, Nabi sebut saat ni.
Tuai tuai hebat tak gerak nak bawa diri dah. Ai ha boje ha tebuk tino ratonyo gi situ gi sini tak isah kepada tuai hebat dia tu. Ha tu dah tu. Sebab tu kita apabila ambil daripada hadis yang Nabi royak menjadi suluh diri kita. Semua ayat Quran dengan hadis Nabi ni menjadi penyuluh. Kacok songau kepada kita sendiri. Tengok Allah, aku baca ayat ni, aku jadi royak semua. Aku peher pun tak sepenuh lagi dan amal pun tak boleh lagi. Baca hadis pak tengok, ya Allah, aku tak boleh amal lagi dengan hadis hak Nabi mung royak. Barulah kita berasa katanya nak beki, nak amal, nak prap hidup kita nak menjadi masuk dengan ayat, masuk dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita jangan tengok orang tu tengok orang ni. Jangan hidup gambar dalam otak kita jalan tu. Hak orang duk baca tu kena atas dolah tu, kena atas mamak tu, timuh tu, tijak tu. Tak. Kena suluh diri kita. Barulah insya-Allah kita akan menjadi manusia yang soleh hidup di atas muka dunia ni. Lepas tu kita kasih kepada manusia ni, menjadi kasih kerana Allah. Yang Nabi royak tak? Kita orang Melayu kita ni jarang nak sebut hak ni. Nabi sebut bila kita kasih kepada seseorang, kita kena pergi royak ke dia. Dalam bahasa Nabi, Nabi suruh royak katanya, inni uhibbuka fillah. Aku kasihmu kerana Allah. Orang yang disebut katanya dia dikasih kerana Allah tu, kena disebutnya, ahabbakallahu alladhi ahbabtani fih. Semoga Allah Ta'ala pun kasih kepada mu seperti mana mung kasih kepada aku. Maknanya mung kasih kepada aku, Allah Ta'ala pun kasih juga kepada mung supaya mung kasih ke aku. Tengok tu. Pas orang Melayu kita jarang nak disebut, eh kau kasih demo ni kerana Allah. Jarang. Ya sebut bahasa-bahasa Melayu ni orang Melayu pak kita lah utama sekali. Dia rasa tak gamuk. Rasa tak gamuk nak royak ke gu katanya, eh kita apa? Kasih kepada Allah. Kasih kerana Allah. Jarang. Ha tu. Goliknya orang Melayu kita je kecek. Pasal ah, demo dengan kawan ni. Sehidup semati. Ha tu gitu boleh sebut. Demo dengan kawan ni sayap kecil tahu siapa kata tulis teh. Ha boleh kecek hatu. Tapi nak kasih kerana Allah. Jarang nak sebut. Ha tu sebab itulah kita orang ju, orang baik, orang nak kepada ajaran Allah, ajaran Rasul ni, ambil lah ajaran hak Nabi sebut. Nah, kita berasa cinta kepada seseorang, cik katanya kita leksin dengan seseorang itu. Alhamdulillah. Nah, habis situ. Hadis yang ke-75 hubungi dengan bab cinta juga. Wa anhu radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yablughu al-'abdu haqiqatan iman hatta yuhibba lin-nas ma yuhibbu li nafsihi min al-khair. Hadis ni ada dalam sahih Ibn Hibban 235 dan al-ahadith al-mukhtarah juzuk 7 muka 2525. Maksudnya, dan dari Anas radhiyallahu anhu juga, dari Nabi SAW bersabda, seseorang hamba tidak akan mencapai hakikat keimanan ni sehingga dia mencintai apa yang dikasihi oleh orang ramai seperti mana dia mencintai kepada dirinya sendiri. Hening tambahnya kebaikan. Ha tu. Benar-benar hak molek yang ada pada orang tu bukan dia cari sejada. Hening nak kikih perasaan dengki. Perasaan yang ada pada diri seseorang, kalau sekiranya orang tu tidak dididik dengan didikan agama, ya godiknya dia nak berdeki kat orang. Tengok orang lebih pada dia, kacik gigi kok 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 mata berjeling tengok. Ei, bilalah rumah dia nak terbakar. Bilalah dia nak mampu-mampuh. Kecik lagu tu, kecik huduh-huduh. Walaupun dalam hati sekalipun duk kecik adalah menunjuk katanya jalan tu orang tu hati dia tak bersih. Ha tu. Bilalah dia nak terbalik kereta. Ha tu. Jadi cek katanya orang dia ada perasaan hina benci kepada seseorang, dia tak sapa hakikatan iman. Dia tak sapa lagi hakikat iman yang sebenar. Faham ni, kita kena cek diri kita dah.
Saya cek diri saya, sedara semua, sedari semua, tolong-tolong cek diri kita, katanya ada ke tak orang hak kita beci kepada orang tu orang ni. Allah, buailah perasaan hak tak molek daripada hati kita. Bosel ni, bosel hak Nabi sebut hati ni. Allah banyak. Sehingga masuk tak masuk syurga adalah melalui perasaan hati. Sikit ya. Salah satu daripadanya hak Nabi sebut la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin. Tidak akan masuk syurga orang yang ada dalam hati dia perasaan takabur walaupun besar biji sawi. Besar biji sawi ni saya tak katanya ambil berah tumbuk 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 kita tekan dengan tangan kita colek pih. Ha tu, besar tu. Besar butir berah hak kita tumbuk wih hacur tu. Gambar katanya sifat takabur yang ada di dalam hati kita, ego dengan orang, berasa megah, berasa lebih kita dengan orang. Masya-Allah. Walaupun ada setakat tu, kita pergi mati, tak ada nak pergi kukuk, tak ada nak pergi buai benda tu dalam hati kita. Nabi katanya, la yadukhulul jannah. Orang tu tidak akan masuk syurga. Sebab dinding syurga ni, ia nak terima orang hati bersih. Ia nak terima orang hati bersih, orang tak ada dosa. Amalan tak ada di belah mana, tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Tu Nabi Allah Ta'ala tak ada wayak katanya matatan orang nak masuk syurga kena buat amal berapa tahun banyak mana pikat dia banyak tu kena tik 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 hamu boleh masuk syurga. Tapi nak masuk syurga hati kena bersih, jiwa kena bersih, amalan jangan syirik, amal soleh berimej kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuci zahir, cuci batin, artinya dosa tak ada, kesalahan tak ada, buku dengan manusia pun tak ada, barulah boleh masuk syurga. Lepas kita, cuba kita fikir hari-hari pada Allah, aku ni lah, banyaklah buku tu, goning, go tu, goning. Ini bosan ni, bosan kita nak bawa diri kita. Lepas pada mati sikit lagi, bawa diri kita duduk dalam kubur, pak pon dalam kubur ko, kena kita lomba dengan malaikat. Ini bosan. Kalau pergi berehat tak apa. Alhamdulillah. Mujur baru mati. Kita pergi boleh duduk berehat. Letihlah hidup atas muka dunia ni. Tapi apabila duduk dalam kubur, kena duduk. Som kau malaikat. Degum, degum, degum. Zahir tak ada nampak. Katanya orang tu diseksa oleh malaikat. Tapi batin, hakikatnya sebenarnya iaitunya roh. Diseksa, diseksa, diseksa. Siapakah hari kiamat? Apa tu lagi? Kena bakit di akhirat sikit lagi. Allah Ta'ala raya di dalam surah Taha. Wa qad khaba man hamala zulma. Amat celaka ataupun amat rugilah bagi orang yang kena duk pikul lagi. Harakit dia. Hak pasal huduh-huduh, karuk-karuk, dosa-dosa. Hak duk buat atas dunia. Kena bawa sampai ke akhirat. Masya Allah. Ngopak ke orang, makan duit orang, kata ke orang, angin dengan orang, go to go ni, puapan dengan manusia, puapan dengan Allah Ta'ala ni, tak ekat nak pikul. Itulah yang Allah Ta'ala katanya, wa qad khaba man hamala zulma. Nah, terutamanya sekali, utama sekali, syirik. Syirik dengan Allah Ta'ala ni, Allah. Jangan we ada lah, selumah-selumah, piah-piah pun jangan we ada syirik. Apatah lagi, sifat-sifat yang kita dengar baca daripada hadis ni, mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala buka hidayah kepada kita dan catat kita sebagai ahli syurga insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.